Sementara itu pemirsa, untuk mencari jejak pelaku perampokan sadis yang disertai pembunuhan, Polda Metro Jaya menurunkan anjing pelacak. Pelacakan sempat menyisir sebuah kampus yang dekat dari lokasi pembunuhan. Unit satwa K9 atau anjing pelacak yang diterjunkan ke lokasi perampokan dan menyisir mulai dari rumah korban hingga keluar jalan Pulau Mas Raya, Jakarta Timur. Anjing pelacak juga sempat menyisir ke sebuah kampus yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Dan hingga kini anjing pelacak beserta tim unit satwa K9 masih melakukan pelacakan terhadap jejak para pelaku.